Mobile Legends lagi gitu cuy. Mantap. Oke cuy, kali ini gue main Hayabusin ya. Hayabusin Hyper Boss. Ya pokoknya main Hayabusin Boss. Mantap. Oke cuy, seperti biasa kalau main Hyper pasti ini ya, party-party meninggal bos. Oke cuy, ya pokoknya inilah musuh kita ini ya, musuh gua Hyper Lance. Musuhnya ada ini cuy, ada Kufra guys. Wih, ini sekarat ngapain? Oke nice, nggak apa-apa cuy, yang butik dapat assist ya, lumayan lah. Daripada nggak dapat assist kan. Oke, cicil gaming bos. Ini ada Kufra guys. Wih, kenapa tuh recall? Oke. Ini masih ini ya, masih main ini, main berlima, satu orangnya itu publik, kayak main kemarin lah. Kemarin main kayak gini gak sih? Iya kayaknya kemarin yang video apa itu, lupa aku cuy, nanti pokoknya lupa lah, kayak ini lupa aku. Ya oke, kalian pasti tahu ya, Hyper Hayabusin Boss. Oh iya cuy, btw ini ya, gue mau bahas apa, build Hayabusin yang terbaru apa yang apa, sama aja sih, terbaru mungkin itu sama aja ya, ya terserah kalian, ya terserah kalian lah mau niruin apa enggak, yang penting gue udah nunjukin build gue ya, pokoknya ini kayak gini lah, pokoknya nanti editor tolong ini munculin lah di layar nanti. Ya gitulah, mantap. Oke, mana tadi musuhnya? Hilang nih. Wah siapa tadi? Musuhnya barat kah? Oh itu Kufra. Oke, Kufra. Udah mati kah barat? Oke, santuy dulu. Balik ke mid. Gak bisa nih cuy. Buffmu masih ada, buff musuh. Ayo bakal anjingnya. Ya gak seru dong kalau Eva. Kurang seru cuy, kalau AFK itu kurang seru. Mana sih lanjut? Kalau AFK pasti ya ini. Invalid, tapi nggak bisa invalid cuy. Aduh, mati kau. Oke, nice. Iya, tadi dapat seru juga ya. Oh iya seru. Nggak bisa invalid lah itu pasti. Ya, oh, mati. Oke, otw. Kalau udah sekarat jangan jungle dulu guys. Langsung samperin aja musuhnya, itu pasti mati tuh. Skill 2 skill 1. Oke. Skill 1 skill 2 maksudnya. Oke, enggak masalah lah, clear minion. Ya teman kita ini enggak mau atas ya. Ya mau tapi sementara itu biar tater dulu lah dia. Sama atasnya itu. Enggak apa-apa lah. Daripada ngambil musuh ya. Ini cuy, kalau musuhnya invalid itu kan biasanya gini. Harusnya itu kalau waktu pertama main match ya masuk ke dalam gamenya itu langsung AFK. Dia kan tadi enggak itu dulu, apa war dulu, apa dimit dulu terus mati terus AFK. Nah itu enggak bisa invalid cuy, udah enggak bisa invalid ya, kehitungnya ya surrender. Oke, enggak bisa cuy, dia pasti ada ulti itu nanti gua ulti malah dia ngulti ya. Kalau ya pokoknya janganlah, rugi nanti. Gak usah. Ini cuy, gua bilang ya pokoknya biar guein lah yang ke atas nanti. Oh iya cuy, btw ini ya, lupa lagi gua ngasih ini build apa emblemnya nanti gua kasih lihat, sama kayak Hanzo sih, sama kayak Hanzo yang kemarin tuh. Pokoknya nanti gua kasih lihat lah. Woi, editor seperti biasa. Editor lagi. Enggak punya editor, bos. Ngedit sendiri nih. Kayaknya enggak apa-apa. Pokoknya nanti gua munculin di situ. Nah. Ya kayak gitulah pokoknya. Oke. Lanjutnya belum kelihatan. EZ kill, mantap. Ini juga dulu ini ya. Udah bilang apa belum tadi gua ya? Pokoknya ini cuy, Selenanya itu publik. Ya kayak kemarin lah,
kemarin pernah emang nggak tahu lah, lupa pokoknya. Pokoknya ini Selinanya itu publik, gua chat di publik ya, pokoknya sini main satu, sini kurang satu. Tiba-tiba dia ikut nge-follow ya, gua follow. Oke, barat offset gaming box. Mantap, seperti biasa gua bunyi seperti itu ya. Skill 2, skill 1, skill 2 ke musuh langsung ulti. Ya itu kalau skill 2 ke musuh itu pernah, kalau gak kena ya gak apa-apa, langsung ulti aja gak apa-apa cuy. Ya oke lah, tadi kan baratnya malah flicker itu tadi. Ya kan lanjutnya Eva cuy. Wah gak seru kalau ini. Oke, Angel line. Ngalih, ini pergi. Oke, okay, turtle dulu bisa ini. Mantap. Oh iya cuy, kalau Nartle ya biasanya user Hayabusa yang masih belajar itu turtle dulu sih, itu nggak perlu cuy. Ya terserah kalian sih, kalau kalian mau wear ultinya jangan dipakai buat turtle, tapi terserah kalian sih. Ya yang penting jangan menurut gue gini cuy, kurang efektif. Wah, turtle itu dulti. Soalnya kan kalian mau war lagi nanti. Tapi ya balik lagi terserah kalian sih. Kalau nggak mau ya terserah. Kalau iya ya terserah. Pokoknya kalau gue itu kurang worth it sih. Skill satunya aja. Soalnya gue udah sakit cuy. Demi gue udah sakit. Gak perlu pakai ulti. Apa itu? Kejebak. Oh yes, tadi silanya mati cuy. Terlalu offset gaming, kena lele langsung maju aja jelas, kena cover lagi, cover skill 2 nya itu loh, ngeselin. Iya cuy, AFK nih. Wah gak seru mah, alah gak seru lah. Ya gak apa-apa lah, oke, nanti ya kena yang ini, yang tebal-tebal, gak usah, gak mau lah. Oke, ini ngapain offset gaming. Udah ulti. Oke, majuin aja bos. Ya gue ulti tapi mati duluan. Dapet, ya gak apa-apa lah, dapet asis. Keselak. Ya kayak gini lah pokoknya. Gue mau ngomong apa lagi ya, kurang seru AFK musuhnya juga. Kalian masih ingat kan ini build ini emblemnya combo maksudnya. Sudah ulti bos, mantap. Wah flicker lagi ya, masalah cuy, udah mati tidak berguna. Kok bisa ya kayak gini, flicker masih hidup tapi tiba-tiba mati. Ya gue lah push aja, push manja yang bebek mo. Oke, musuhnya ada file lagi cuy. Kemarin ini pakai Khalid musuhnya Vale, kayak Hebucin musuhnya Vale juga. Gak beli kumbling manja bos. Faceng nih bos. Oke mantap. Oke santuy. Tunggu apa dong? Ini nggak ulti kan? Oke nice. Ultinya nggak terlalu sakit cuy. Dia bukanya yang bukan yang damage, yang itu yang crowd control. CC. Oke ulti nggak apa? Combo itu. Lancinya mana nih? Sing. Ada minion lagi. Apa sambil dulu minion. Tidak masalah bos. Oke. Gesek. Nggak kena. Ini lancinya. Iya. Ini sih. Nggak tembus ke satunya. Oke. Triple kill. Gua sampah. Mantap. Oke cuy. Ya oke cuy. Makasih udah nonton. Jangan lupa like, comment, share, subscribe-nya video ini. Dan ya pokoknya bagikan ke teman kalian yang sahabat. Sehat selalu lah buat kalian ya. Pokoknya sehat selalu. Oke. Mythic 5, 162. Tidak ada MMR bos. Tidak apa-apa. Yang penting dapat BP. Ya kemarin gue nyebutnya gold. Oh bener AFK, udah lah cuy, gue mau nonton OVJ, dah.